Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita, Omah Penter Ponorogo, pusat jual beli mobil bekas berkualitas. Hari ini kita akan mereview salah satu Penter yang ada di Omah Penter, ya. Gimana kondisinya? Berapa harganya? Simak terus video kita sampai selesai, ya. Sebelumnya kita lanjutkan. Kita doakan panjenengan sami, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita mulai reviewnya. Kita sambut Gus Ibu. Nanti jane iki wong iki. Eh, golek ya, Dek. Delik guys, ketok jare. Delik sing arep kok review sing di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mereview ya. Ini ada Penter kapsul. Nah, perkapsulan ready. Alias perdisilan ready jare. Iya. Nah, ini untuk tipenya LM tahunnya 2005. Nah, pajaknya AE-nya AE Ngawi. Ngawi. Nah, pajak plat baru. Geres. Iya kan? Nah, ini untuk harganya cukup di harga 92 masih bisa nego. Oke. Nah, 92 juta. Nah, masih bisa nego. Nah, kita lihat untuk bumper-bumpernya. Nah, sing lisi sian bumper guys. Masih jos gandos. Jelas bumper yang lisi. Lampu-lampunya juga masih lisi, guys. Bening jur nih. Lampu besar. Kondisi masih kaleng. Kondisinya masih ngaleng, breng. Yang pasti untuk LM itu masih ontelan, belum power window. Pitness. Nah, juga punya. Bos. 80%. 80% guys. Juga belum masih double ya, double blower ya. Kalau ada biasanya di upgrade. Guys, mesti tangannya dikondisikan ngono. Iya. Podo wemen. Hai. Oh, diomongi podo ngarep mburi bane sekinyis-kinyisen. Ya ta. Yang penampakan panik dari belakang. Perlunikannya bendro untuk kondisi luar. Oke, siap bos. Gue ditekoni. Sementing ranggu petir yang untuk ini. Nah, masih kaleng gelundeng ya. Murah meriah pokoknya. Bane ya 80 ya. Jos. Yang depan juga masih jos 80%. Sejeru kafe. Masuk. Mumpung arep bodo. Nah, ini yang pasti siap buat jalan-jalan. Buat keluarga, sama-sama keluarga. Dan interior area dalamnya. Dalamnya ada trim juga aman. Masih bagus. Bagus. Trim. Joknya juga. Ini joknya. Backlit kayaknya. Cover kayaknya, Gus. Apa di cover, Gus? Ini dalamnya ada ini. Oh, cover, Gus. Di cover? Enggak ketok, Gus. Di cover. Iya. Covernya cover bagus. Dalamnya enak, Gus. Tak buka ya enak. Oke. Masih. Ya tak emang baru turu kok ini. Lah iya, mesti kowe iki mah kok ki turu. Lah iya. Untuk dashboard juga aman ya, utuh. Dashboard utuh lah cakot tikus. Lah apa ya. Nah, papan-papan juga bersih. Oke. Okay. Ketok ora, guys? Ketok. Nah, ketok. Sabar. Ya, tak komburi. Jok belakang sudah ada depan, guys, Pak, ternyata. Masuk. Iya, lah adalah iya ternyata. Ini sudah di upgrade ternyata. Oh. Di upgrade nih ngadep nih ngarep, jadi ini tidak mabuk. Jos. Kita lihat untuk kondisi ya.
kondisi permesinan. Aish, mau enak jereng kak. Langsung aja dijajal. Nah, kita coba untuk AC. Rotok suwi ning kene. Anyet, mejen kaya ning Tawang Mangu. Mejen-mejen di Tawang Mangu, Dieng. Oh iya, Dieng sing nguwanyep wis. Oh, oke. Nah, kita lihat untuk ruangan mesin ya. Ruangan mesin. Jadi buka ya. Olahraga. Untuk kondisi mesin gimana ini, Bu? Itu lali tuh. Bisa lali barang. Pender-pender juga aman. Ini nat-natnya juga masih ada nih. Masih utuh. Pendernya juga bagus. Nah, yang pasti tidak ada bekas laka atau banjir ya. Ini kena banyu lagi, Lur. Kita lihat untuk kondisi. Aman sentosa. Enggak ada kawas-kawasannya, hawas-hawasnya enggak enak. Aman. Sudah. Oke. Aman. Pokoknya untuk kondisi mesin siap luar kota, luar nusa, luar bangsa. Dijamin, tidak ngobot. Yo tak bonus kok lek teko kene bonus pitik. Iki pitik tanggane, pitik tanggane. Nah, ini LM untuk tahunnya 2005. Pajaknya geres, AE-nya AE Ngawi. Nah, di harga 92 masih bisa nego. Monggo yang minat langsung aja datang ke Omah Penter Ponorogo atau nomor yang ada di layar atau di deskripsi. Jangan lupa jangan lupa di-like. Subscribe, komen. Nah, juga masih banyak untuk stok-stok perkapsulan ya. Nah, masih komplit. Ada berapa ini? 9 bus? Unit. Sudah 21 unit. Ya, itu ada LS. New LS untuk harganya 128 masih bisa nego. Ini ada juga LM tahun 2005. Harganya piro iki, guys? 90 piro, guys? Iya. Nah, 90 masih bisa nego. Ini juga LS tahun 2003 ini. Ini harganya cukup 110. Nah, ini LS tahun 2000 harganya 95. Yang itu tahun 2003 110. Nah. Itu juga LM, MM LM lagi. Ini sudah ter-DP. Ter-DP. Kayak saya sebutkan sedikit ya buat yang komen untuk Grand Royal Plus, Gus. Oh, iya. Sorry. Nah. Sepikan sedikit kondisinya kayak gini untuk kondisi luar. Kondisi luar pajaknya hidup ya yang namanya. Bulan 12 pajaknya 2026, AE-nya AE Ngawi. Sepikan sedikit nggak apa-apa. Masih kaleng, Gus. Kaleng. Wis. Ini Grand Royal Plus tahunnya 97 untuk harganya 63 masih bisa nego. Monggo yang minat atau yang komen langsung aja datang ke Omah Penter Ponorogo atau hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di layar panjenengan. Oke, sekian untuk review hari ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Penter.